Alhamdulillah kalau silakan kita sudah cikgu, ada cerita desa hari ini dengan persembahan daripada anak-anak cilik daripada sekolah prasekolah. SK Tan Sri Awang Hart. Okey, hari ini kita bersama dengan PKM-nya. Puan Khadijah. Pinjam je. Apa khabar? Khabar baik. Dah sarapan ya? Dah, dah sarapan. Amboi, dahsyatnya budak-budak ni. Oh, Mas Mona. Saya boleh saya boleh menari sama ya? Okey, adik-adik semua sihat ya? Alah, comelnya. Dah sarapan semua? Dah. Sarapan apa tadi? Sarapan Milo. Budak-budak memang suka Milo. Ayak dengan roti. Terima kasih juga kepada ibu bapa yang berikan sokongan pagi, pagi ini. Terima kasih semua. Pagi-pagi lagi dah siapkan mereka. Terima kasih. Cikgu meriah set kita hari ini. Okey, cikgu, jom. Kita cerita berkenaan dengan anak-anak comel yang berada di depan ini. Bagaimana sisi latihan mereka, persekolahan mereka, aktiviti mereka di sekolah macam mana? Sebenarnya pasukan ini baru ditubuhkan pada bulan lepas. Okay. Mereka ini ditubuhkan sebenar program sambutan Hari Anugerah Sekolah. Okay. Jadi baru ditubuhkan, jadi berapa minggu saja baru dilatih. Iya. Kira bakat mereka terserlah lah pada hari ini. Okey, okey. Tukang ajarnya cikgu lah. Cikgu yang ajar mereka ni ialah Puan Yong Nur Hafizah. Okay. Ada di sini? Okay. Ada di sini. Mana? Ingatkan pelajar tadi. Baik, baik. Baik. Sekolah-sekolah Tan Sri Awang Hat Saleh. Jadi ada prasekolah berapa ramai pelajar? Kami ada dua kelas pra, pra cerdik dengan pra bistari. Okay. Cuma yang ikut hari ini ada yang 5 tahun dan ada yang 6 tahun. Dua kelas tu berapa ramai pelajar? Semua lebih kurang 50 orang. Jadi semua ada daripada jauh tak, yang daripada luar? Ini memang selalunya yang budak-budak yang ada di situ selalunya dari sekitar kampung Pulau Betung. Pulau Betung saja. Prasekolah itu bercampur dengan Cina dan juga pelajar-pelajar prasekolah Melayu atau bagaimana? Semua Muslim. Semua Muslim. Di sekolah itulah. Mereka punya silibus bagaimana di sini? Apa yang diberikan penekanan untuk mereka yang berada di prasekolah ini? Mereka mengikut ke silibus yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan lah, mengikut pendidikan pra. Apa lagi yang membezakan pelajar-pelajar yang di Pulau Betong ini dengan luar? Pasti mereka juga mahukan pendedahan dengan pelajar-pelajar mungkin yang berada di bandar dan sebagainya. Mereka apa dibawa usaha oleh pihak sekolah. Pihak sekolah membawa mereka ke melawat ke tempat-tempat yang mereka tak pernah tengok. Contohnya baru-baru ni mereka dibawa melawat ke Top Komta. Pening. Okey. Yang ni nakal sikit, dia berlari-lari, jadi kita kena. Dia mungkin terlebih gula hari ini, dia banyak tenaga. Dia pegang dia. Okay. Kelebihan pelajar prasekolah di sekolah Puan sendiri jika dibandingkan dengan pelajar-pelajar lain, mesti ada kesimpulan mereka sendiri. Selalunya mereka akan tidak merungut. Iya. Betul ke tak merungut ni? Kalau kita ada latihan ke? Untuk latihan kemarin daripada mai petang kemarin, depa latihan depa mai ramai-ramai bersama dengan ibu bapa mereka. Iya. Ni jom kita temu ramai. Kita ada masa lagi ke? Ada masa lagi, jom kita temu ramai dengan adik. Siapa suka bercakap sini? Allah dah sudah tak mau cakap. okey. Adik apa nama adik? Inilah. Adik. Nama siapa apa? Nama? Azim. Azim. Azim, seronok tak menari dengan kawan-kawan semua? Seronok. Seronok. Apa yang seronoknya? Menari. Susah tak belajar menari? Tak. Berapa lama dah? Berapa lama belajar ni? Lupa? Sehari, dua hari? Penat tak? Penat tak? Penat 4 hari. Oh, 4 hari, hari je. Ini jawab soalan terus. Jadi ini apa nama? Adik apa nama? Nasuha. Panggil apa Nasuha? Nur Jabir Nasuha. Wow, dahsyatnya. Seronok tak sekolah? Seronok. Sekolah buat apa hari? Menari ke? Nah, menari hari. Penerbit tanya menari ke? Ham menari ke hari-hari? Okey. Kalau abang awak nak datang ke Pulau Betong ni, mana abang kena pergi? Nak bawa abang jalan-jalan kat mana? Cepatlah. Makan durian. Ke mana? Ada tak? Nak pergi mana? Pergi taman? Habaklah. Saya memang tak boleh nak handle kanak-kanak. Mungkin ialah kanak-kanak bila dia dapat kamera, dia senyap. Kalau tak dapat kamera, dia berlari sana sini. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Ada nama ke kumpulan ni, cikgu? Kumpulan Prasekolah SK Tan Sri Awang Hat Saleh.